Oke, sahabat pionir ya. Jadi aku udah di samping mobilnya dan teman-teman udah mulai copot-copot ban nih. Ini udah mulai ditahan dulu bawahnya. Jadi kita mau lift kit hari ini, guys. Jadi ada lift kit 2 inch atau setara dengan 5 cm. Dan ada juga pemasangan bumper depan dan juga belakang nih, guys. Ngomong-ngomong soal New Jimny nih, ini salah satu mobil yang bisa dibilang tangguh juga nih untuk off-road. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu kan ada Jimny juga yang lama tuh, ada Jimny Sierra, terus Jimny-Jimny yang lain tuh banyak kan versinya. Ini mesinnya 1500cc, untuk transmissionnya ada dua pilihan, ada automatic, ada juga yang manual. Dan jangan lupa nih, dia juga merupakan pemenang Car Design Award tahun 2019 dan juga Car Urban di tahun 2019 juga. Jadi pada saat kawal kemunculannya nih. Dan sekarang ini merupakan, aku bilang ya, salah satu mobil goib nih, guys. Karena harganya itu kayaknya nggak sesuai dengan di website dia nih. Kalau di website dia paling topnya itu 425, cuma kemarin sempat tanya-tanya itu di angka 465. Selisihnya jauh banget. Karena barangnya langka nih. Dia ada 8 pilihan warna. Kalau yang ini warnanya yang silver, mirip-mirip kayak dark gray gitu ya, tapi ini kayaknya sih yang dark gray nih, bukan yang silver. Terus guys, aku juga mau infoin ke kalian nih. Untuk New Jimny sendiri, dia sudah ada kemampuan 4H sama 4L juga. Jadi kurang lebih sama kayak mobil Jeep atau 4x4 yang lainnya nih. Pionir, ini dia New Jimny yang kemarin tuh kita sempet upgrade di beberapa bagian, yaitu di bagian bumper depan dan juga belakang. So guys, ngomong-ngomong soal New Jimny juga, dia kan punya kapasitas 1500cc ya, dan dimensinya kecil, imut-imut, tapi ada kemampuan 4x4 buat dipakai off-road nih, guys. Dan kalau ini mobil si omnya, kemarin datang dia udah ada yang namanya roof rack. Jadi roof racknya udah diinstal, tapi emang bolong nih, nggak ada LED-nya. Terus di belakang juga si om udah ada tangganya nih, guys. Wah, mantep ya. Jadi untuk melengkapi semuanya itu, dia upgrade, ini pakai bumper terbaru untuk New Jimny. Ini namanya tuh Leopard Front Bumper. Bentuknya emang sebenarnya mirip kayak versi yang lama, tapi yang bedain adalah
untuk slot di bagian wings-nya. Jadi dia agak maju ke depan. Jadi nggak ada lagi tuh kita maju-majuin lagi ataupun custom lagi sedikit untuk bagian bumper depannya. Dan ini slot wings-nya itu bisa untuk VR Evo. Biasanya sih teman-teman untuk New Jimny VR Evo 8 itu udah cukup banget sih. Mau yang sling, mau yang sintetik itu udah cukup banget. Karena bobot New Jimny aja paling 1,5 ton. Jadi untuk pakai VR 8 itu masih cukup. VR Evo 8 masih cukup ya. VR Evo 8 juga keunggulannya satu, udah wireless juga. Jadi kalian bisa dari dalam untuk mengoperasiinnya. Nah guys, ngomong-ngomong soal bumper New Jimny. Nih kalian bisa lihat nih. Untuk bumpernya sendiri, ini tuh udah dapat semua ya. Mulai dari tanduknya. Ini ada tanduk di bagian sini. Sebenarnya tanduknya bisa kalian copot kalau kalian nggak mau pasang. Tapi kayaknya lebih bagus ada tanduknya sih ya. Plus bentuknya dia yang udah ngefit banget di sini. Cakep, jadi bentukannya pas. Bikin looks dari New Jimny ini lebih kece dan lebih keren. Jangan lupa, satu lagi dia udah plus LED. Ini LED-nya nyala sesuai dengan DRL, daily running light. Jadi ya aman banget deh buat di Jakarta, udah cocok. Terus ini ada penahan di bagian depannya juga nih guys. Jadi kalau misalkan ada nabrak-nabrak pohon, ranting-ranting pada saat off-road, aman guys, bagian grill-grillnya itu nggak akan rusak. Dan udah ada slot untuk naro yang namanya derring untuk di bagian depan. Nah sebenarnya untuk barang-barang aksesoris New Jimny itu masih banyak guys. Gak cuma bumper, roof rack, tangga aja. Tapi ada juga kita paketan itu untuk mengubah looks-nya ini kayak Little D itu juga. Ada terus ban velg pastinya ya. Nah, sekarang dia masih pakai velg bawaannya nih ring 15. Terus bannya juga ini udah pakai BFG. Jadi untuk light off-road udah enak banget. Udah nyaman. Apalagi ini bakalan dipakai harian. Super nyaman banget karena bannya itu udah AT. Nah guys, lanjut nih. Kita ke bagian belakang yuk, lihat. Let's go. Oke, sahabat Pionir. Ini yang tadi aku udah bilang ya. Di udah ada tangganya juga. Ini aku suka nih tangganya tuh. Aman guys. Jadi walaupun kelihatannya emang kecil dan sedikit ringki ya. Tapi enggak, tenang aja. Ini pasti udah kuat. Karena ini udah ada bracket-bracketnya juga. Tuh, dia udah plug and play. Jangan lupa, ready di Pionir Jeep nih. Tangga, roof rack, bumper. Nah ini bumper terbaru juga nih untuk di bagian belakangnya. Dan kalian lihat juga nih untuk LED-nya. Ini udah support juga, ada stop lamp, ada turn signal juga, dan ada untuk lampu mundur. Jadi semua fungsional dari lampu belakang itu udah ada, udah include di bumper yang terbarunya ini guys. Jangan lupa nih, knalpot kita juga ready stock guys. Ada yang namanya knalpot greedy. Itu favorit untuk para owner dari JB74. Ada di MX juga kok. Aku lihat ada knalpot greedy untuk New Jimny. Wah, keren ya guys. Dan kayaknya itu aja yang bisa aku share ke kalian untuk video kali ini. Karena emang nggak banyak perubahannya. Hanya bagian bumper depan dan juga belakang. Mungkin next kita akan update lagi nih untuk modifikasi mobil New Jimny. Karena banyak banget kan, ada bumper, ada roof rack, ada tangga, side step elektrik ada juga. Wah keren, ada lift kit. Nah mantap ya, lift kit 2 inch atau setara dengan 5 cm. Dan yaudah guys, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.